Nek mbak njere langkung. Nampilan apa ngasu? Pesan tentoyan ini kusumure. Nah ini ada apa teman-teman ya? Lagi api. Ini tempatnya kok. Oh ini tempat. Wet bu, njere langkung bu. Nampilan apa ini ku bu? Panen apa mbak? Kacang serondol. Oh, nggih, nggih. Nang sal kathah Bu panene ngoten niku. Nggih, wong marai panase bentre ngeten, Pak. Nggih, berarti mboten do nanem kacang ijo wonten, Bu. Mbak Amet, monggo. Nembelah nopo santai. Mboten teng saben. Monggo, Pak. Nembe santai mawon. Mas ngeten dolanan. Dereng teng saben nggih. Ah, dereng ngeten napa nopo panase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua ya. Oke, selamat sore. Apa kabar teman-temanku sahabat Miko Blora Channel semuanya? Mudah-mudahan teman-temanku sahabat Miko Blora Channel semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta kesuksesan dan rezeki yang berlimpah hari ini ya. Nah, oke, di sore ini saya berada di Desa Gempol Rejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ya. Nanti rencananya saya mau mengajak teman-temanku sahabat Miko Blora Channel untuk blusukan maupun sekedar melihat suasana perkampungan dan aktivitas para warganya seperti apa ya di saat sore hari maupun di saat musim kemarau seperti ini ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku sahabat Miko Blora Channel yang sudah selalu menyimak dan selalu support channel Miko Blora. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena tanpa teman-temanku semuanya channel Miko Blora bukanlah apa-apa ya. Nah ini ada apa teman-teman ya? Ini tempatnya kok. Oh ini tempat mandi teman-teman ya, ini kamar mandi buat mandi ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya, orang desa kalau mandi itu tempatnya di tempat terbuka seperti ini ya. Ini mungkin kalau orang kota nggak berani ya mandi di tempat seperti ini ya. Tapi kalau di desa ini biasa ya mandi di tempat yang seperti ini ya. Nah ini saya sedang berada di Desa Polsewu teman-teman ya. Polsewu ini berada di Kecamatan Tunjungan ya. Nah itu ada sumurnya juga teman-teman ya. Enak sekali, kalau pengen ngambil air tinggal ke depan rumah ini ya. Ini jadi posisi sumurnya berada di depan rumah teman-teman ya. Nah ini kebanyakan pohon-pohon pisang di samping kanan kiri rumah teman-teman ya. Ini untuk rumah-rumahnya pun ini masih rumah-rumah model zaman dulu teman-teman ya. Ini masih berdindingkan dari kayu ya maupun papan ini ya, dan juga itu juga masih ada yang berdindingkan dari anyaman bambu teman-teman ya. Amit bu, njare langkung bu. Nembelah napa niku Bu? Nembe jemur krupuk. Nggih. Oh, krupuk napa ngoten niku Bu? Luwian sego. Krupuk niku krupuk. Nggih, krupuk beras. Krupuk beras nggih. Oh. Ngoten niku disaden apa di? Ala nggih digoreng. Digoreng ki, Mbak?
Nggih. Niki dereng teng saben, Bu. Teng saben bro. Bro. Mboten nenten niku tandurane nggih. Iya. Garing. Ketiga. Berarti mboten gadah panenan nggih ning otone. Mboten. Lah. Lan niku bapake nembe napa niku, Pak? Amit. Iki jagung gilan. Lho, lan niku gadah panenan jagung, Pak. Yo panen meng niku siji. Angsal kata, Pak? Meng niki telas. Oh. Niku angsal terang-terang sak ya, Pak, nggih. Pirang sak unggulan. Lan jagele niku kenceng-kenceng. Nggih. Ngoten niku di pilih biasa napa? Dipilih ini. Mboten. Dicane kacang iki diselep, Pak. Mboten diselepke. Nggih. Mriki desa Polsewu nggih, Pak nggih. Polsewu niku kelurahane derek pundi, Pak? Nggih, mriki. Polsewu niku nggih kelurahane nggih Polsewu nggih. Nggih. Wonten pirang dukuhan, Pak mriki, Pak Polsewu niku? Kelurahan. Mengen mesak kelurahan nggih. Dadi mboten nenten dukuhane nggih. Nenten liyane nggih, nggih nenten kali saku. Kali Ceper. Niku sak kelurahan kali Polsewu niki. Nggih. Niki kecamatane derek Tunjungan nggih, Pak nggih. Ya matur suwun Pak, monggo Pak. Nggih. Enten apa? Mboten iki nggih Pak, dolan tenggene rencange kula niki kalih mlampah-mlampah njamel video, Mbak. Nggih, kok sekol 12 nggih. Nggih. Ini anu sekol sing pun mboten dimakem mboten. Nggih. Dimakem mboten. Mboten telas. Kurang ngoten nggih. Panenan napa ngeten iki? Jagung kedhi. Jagung mendidi. Oh, jagung. Mboten nganten udane nggih, Mbah nggih. Lah pedange mboten Jawa. Lah nggih. Saged lemu mboten, Pak? Cilik-cilik. Mboten Jawa. Nggih. Nah, jagung kuning napa nggih, putih, Pak? Kuning. Nah, itu karena lagi musim kemarau, teman-teman ya. Jadi ini untuk panenannya sendiri ini kurang maksimal ya. Nah, ini dipanen dhewe, Pak. Itu Bapak. Bisa mboten ngeken tiyang mboten. Nek katang nggih niki nggih men siki mawon. Mboten dianu mawon selepe napa nang katang. Lah men semonten mungkin selepane nggih mboten purun. Eh ngoten nggih. Ana mboten purun nggih. Mboten purun. Suwun pun nggih monggo nggih Bu nggih. Monggo Bu nggih. Nek Mbak njere langkung. Nembelan apa ngasu? Pesenten toyone niku sumure. Pese kathah toyone. Berarti bisa mriki dereng enten pam nggih, Mbak nggih. Pamit teng mriku nggih jauh. Tapi nggih enten pam nggih. Enten. Nggih nggih. Menawa toyong enten iki dinggo napa, Mbak? Dinggo mbeni sapi napa? Nggih, mandi. Nggih. Nggih, kalih dinggo niku. Dinggo ngombe. Oh. Mboten niku. Nggih. Nah, itu. Nggih. Nggih, monggo Bu, nggih. Nggih, monggo. Nah, itu ada ibu-ibunya tadi lagi ngambil air di sumur, teman-teman ya. Monggo, Mbak. Ajeng teng pundi? Dadi. Bu. Ajeng teng pundi? Dadi dolan, Pak. Ajeng dolan. Nggih. Nah, ini adik-adik cantiknya ini pada mau kemana adik-adik cantik? Ajeng napa? Lho, harap nonton barongan. Nggih, anu YouTube. Oh, ana barongan, Mbak. Oh, nggih. Ini para tadi adik-adiknya sama ibu-ibunya mau nonton barongan, teman-teman ya. Karena ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 17 Agustus ya. Jadi ini banyak sekali itu ya, apa? Tontonan ini ya. Nah, di sini itu kebanyakan itu teman-teman ya. Sedang apa? Panen tembakau ya ini. Itu di depan ini yang dibungkus plastik ini tembakau, teman-teman ya. Ini di open ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya untuk pengolahan tembakau ya. Jadi ini sebelum diperajang, dibikin apa? Tembakau ini di open dulu seperti ini ya. Ini lumayan ada 3 teman-teman ya. Nah, ini ada
ada lagi teman-teman ya. Ini banyak sekali ya warga sini yang sedang mengopen tembakau ini ya. Karena ini kebetulan lagi musim kemarau, jadi ini kebanyakan ini warga sini panennya tembakau teman-teman ya. Nah ini ada musola teman-teman ya. Ini musolanya masih sangat sederhana sekali ya. Ini masih dari terbuat dari papan-papan dan kayu yang dipasang buat dinding ya. Ini belum tembok ya. Nah ini untuk rumahnya sendiri pun ini masih jadul teman-teman ya. Bu, monggo. Ajeng teng pundi? Ajeng ngaret. Ya panasnya ngeten ngaret ae. Nah, ngaret ke lembu lembu napa wedhus? Teng sabin nggih. Nggih. Oh nggih nggih. Kok mlampah mawon? Kalau lewat mriku napa wonten dalane, Bu? Enten. Enten nggih. Mengke jebuse jalan raya nggih. Oh nggih. Nah itu ada ibu-ibunya pada mau ke sawah nyari rumput teman-teman ya. Nah, ini ada rumah mantap sekali teman-teman ya. Ini tiangnya besar-besar sekali ya. Ini dari kayu jati teman-teman ya. Amet Pak. Sembilah nopo? Ini kerja. Kerja. Bangun nopo niku? Mondasi, Pak. Mondasi. Kok kiambaan mboten nonton rencange? Kiambaan. Oh, nggih. Niki bangun griya niki nggih, Pak, nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak monggo, Pak. Nembe laren. Nggih. Niki ajeng didamel griya napa? Ajeng tinggi griya nggih. 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 Niki nembe di slop nggih, Pak, nggih. Nggih, monggo, Pak, nggih. Nah ini untuk rumah-rumahnya sendiri masih berdindingkan kayu teman-teman ya. Ada juga yang permanen ya, seperti di kanan saya ini sudah dari batu bata ya. Nah di depan itu sudah jalan raya teman-teman ya. Ini jalan raya desa Polsewu ini ya. Polsewu ini berada di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora teman-teman. Nah ini kita sampai jalan raya teman-teman ya. Ini ada gubuknya juga. Ini enak sekali buat bersantai di siang hari teman-teman ya. Amat Mbak, keng pundi? Donjo. Nah, jadi seperti inilah teman-teman ya untuk suasana sore hari. Ini tepatnya di desa Polsewu, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora ya. Ini Mbak. Ini dolan, Mbak. Panasnya ngeten nggih. Rupanya ke sana sudah nggak ada rumah. Ini sudah mentok rumahnya ya. Met Mbak. Nembelah nopo, Mbak? Nembelah nopo? Panen. Nggih. Panen nopo, Mbak? Kacang serondol. Oh, nggih. Pinten sak niki sekilone kacang serondol niku, Bu? 10.000 nggih. Oh nggih. Lumayan larang nggih, Bu nggih. Nggih, lumayan. Asal kathah Bu panene ngoten niku. Nggih, wong marai panase bantere ngeten, Pak. Berarti mboten don anem kacang ijo wonten, Bu. Mboten, winginane gandum tapi dereng panen. Oh.
Nek kacang ijo pinten sak niki jam mriki? 10.000. 10.000 nggih. Sampun mawon kalih. Oh nek ngalen kok pesih turine dego welas nonton. Sih larang mriku. Nggih. Lomba apa nonton mriki? Kok mboten nonton jawe nek nanu pas rendeng mriki. Nggih. Pas nonton niku le jam kathah nonton. Oh nek lomba nggih. Nggih, nek pas lomba. Jarang teng saben bu ngoten iki, Bu. Kula. Nggih. Mengke nek pun ajeng nyampe ten panas. Nggih. Nek iki desane pundi, Bu? Brejo. Brejo nggih. Brejo. Mboten niku Pol 1000 niku. Pol 1000 niku sing sak kidule tetek mriku. Oh. Mriki niku dukuhe Brejo. Nek kelurahane pundi? Nggih, kelurahane niku Pol 1000 Gembol Rejo. Gembol Rejo nggih. Nggih. Kecamatane Tunjungan iki nggih. Nggih. Ini mboten kedah lembu Bu jenengan Bu. Gagah tekan waduh mangsuling galu niki. Niki pol-polan kok pinggir nggih. Niki tes enten radiusan ya Bu mengke mriko. Enten mriko lek jam sak mriko. Saged dugi jalan raya. Saged mriko ndel. Nggih nggih nggih. Suwun nggih Bu nggih. Monggo, monggo Mbak. Nah ini untuk rumah-rumahnya sendiri untuk di desa tadi, kalau tidak salah ini tadi kata ibunya Sumberjo. Nah seperti ini teman-teman ya, untuk model-model dan suasana perumahan di desa Sumberjo ini masuk kecamatan Tunjungan teman-teman ya. Nah itu banyak juga stok jerami kering ya buat makan ternak sapi ya, soalnya kalau kemarau seperti ini sudah tidak ada lagi rumput di sawah teman-teman ya, rumputnya pada kering, jadi makannya ya jerami kering ya. Nah seperti ini teman-teman ya, ini rumahnya masih banyak ya, rumah-rumah yang berdindingkan dari anyaman bambu teman-teman ya. Nah ini ada juga sumurnya teman-teman ya, ini kebanyakan warga di sini ini pada yang punya sumur pribadi teman-teman ya. Kita coba lihat ada airnya enggak teman-teman ya. Oh ternyata habis teman-teman ya, cuma sedikit airnya ya, karena ini musim kemarau jadi airnya tinggal sedikit teman-teman ya. Nah itu ada rumah model, kalau di tempat saya namanya model blondoran teman-teman ya. Nah itu berjejer dua ya, atau gandeng dua itu ya, seperti biasa ya kalau rumahnya orang desa itu tidak ingin terlalu bagus, tapi yang penting lebar ya, karena orang desa itu kebanyakan buat menyimpan segala macam itu ya, panenan ya, biasanya kalau panen jagung, panen padi gitu, jadi rumahnya kalau lebar seperti ini bisa untuk menaruh hasil panenan ya, jadi tidak sempit ya. Nah itu ada lagi sumur teman-teman ya, ternyata di sini banyak juga sumur-sumur di depan rumah ya. Ini sepertinya setiap rumah ini punya sumur sendiri ya. Nah ini rumahnya masih model rumah-rumah klasik sekali teman-teman ya, ini zaman dulu sekali ya, masih berdindingkan kayu ini ya maupun papan ya. Nah seperti ini. Mbak Amet, monggo nembilah nopo santai. Mboten teng saben. Nggih, nembe santai mawon nggih. Nggih, monggo Mas. Monggo. Nah, ini karena masih
agak panas teman-teman ya, jadi warga masih banyak yang duduk-duduk santai di rumah ya. Melampah-melampah bu. Lorongnya kata boleh nggih, pengin omah ngoten niku lorong-lorong sedaya. Nggih. Pengin ngertos daerah mriki bu, soalnya kula mboten tiyang mriki, dadi melampah-melampah kalih niki. Kalih ningali desane. Panas sinten tandurane nopo? Jagung. Tanduran jagung pun tegare kedangas. Oh, kedangas. Berarti mboten gadah panenan nggih punya ngoten niki? Mboten gadah. Nggih. Punem kon bapak janten. Bapak janten. Nanti berarti kata sing dorong ibu yang ngerti ini? Enggak. Paling kita datang kondol ngerti ini. Nah itu juga masih ada teman-teman ya, rumah yang model seperti zaman dulu itu ya. Itu model rumah blondoran teman-teman kalau di sini ya. Masih berdindingan dari kayu. Ini di daerah sini masih banyak teman-teman ya. Tapi kalau untuk kondisi jalannya sendiri di sini sudah bagus teman-teman ya. Ini sudah di paving ya. Dan juga di sini tuh sudah ada tower teman-teman ya. Nah, jadi mungkin kalau untuk sinyal di sini sudah bagus ya. Monggo Pak. Nah ini kita sudah sampai jalan raya teman-teman ya. Itu juga ada posko di pertigaan teman-teman ya. Nah ini ada juga, ini tempat duduk yang terbuat dari bambu teman-teman ya. Ini tempatnya sangat enak, asik ya. Ini kalau buat nongkrong di malam hari, ini enak banget ya. Ini kita duduk di itu ya, apa, di tempat duduk yang terbuat dari bambu ya. Nah itu di depan yang di plastik itu tembakau yang di open teman-teman ya. Jadi sebelum diolah ini tembakonya di open dulu, dibungkus pakai plastik seperti itu ya. Monggo Pak, nempis santai mawon. Gereng teng saben nggih. Ya, gereng napa panas mboten ngaret napa-napa mboten. Alah mungkin sore-sorenan nggih jam sekawan wonten iki. Nggih, panas ngeten nok. Lah nggih. Ngatene teng sawah nggih tereng wonten tiyang nggih. Dereng. Acara napa iki? Anak dolanan ben mulai ngertos mriki wonten. Oh, mampah-mampah Pak. Kowe napa iki? Sok bondo sok blora, Pak. Nek dadi finali. Nek kula sanes Pak kula miko blora. Nggih, nggih. Eh, mriki nggih. Griyane tesih kayu sedoyo nggih. Nggih, mayoritas. Lah nggih. Kacung jati. Nek tembok niku kok mboten nonton kepingale. Jarang. Mriku lho ketingale toko-toko niku. Nggih. Nggih, enten tapi jarang-jarang. Nggih, jarang-jarang. Tesih kata sing griya kayu nggih Pak mriki nggih. Mayoritas pasti kaki. Malah saya Pak atau saya alami ngoten niku Pak. Suwun Pak nggih, tak berkati. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Dalane pun